Halo, gue Don Seko dan saat ini kita masih berada di Alaska. Kalau masih ada yang bingung, Alaska itu adalah singkatan dari Alaska Red yang berada di Bali Barat. Nyasar. Oke, ini jadi kita ada satu obstacle lagi di belakang, bentuknya kayak V nih, Roy. Tapi kering sih. Tapi untungnya kering, jadi kita coba naik. Cuma yang jadi masalah tuh mobil gue panjang, jadi kemungkinan nyangkut. Tapi nggak apa, kita coba. Dan di depan masih ada lagi, nanti kita kasih tahu track-nya kayak apa. Seperti biasa, Roy nggak mau di belakang, karena dia penakut sejati. Tapi alasannya juga sih, emang karena dia baru pertama kali banget off-road pakai Rocky-nya ini. Mobil Rocky-nya ini dia kasih nama The Rock. The Rock tahu kan? Kuat gitu. Tapi kadang kelakuannya kayak Barbie. Okay. Karena udah lihat mobilnya Roy, gue jadi bisa baca treknya dengan gampang dan sekali gas beres. Kita coba lihat ke atas dulu treknya kayak apa, karena ini sepertinya jalur air yang banyak batunya juga, kayaknya kalau hujan jadi apa namanya, jadi aliran air nih di sini. Jalurnya ada beberapa dan ini batu semua, jadi treknya cukup bervariasi. Di sini ada batu, ada tanah, ada kubangan, ada cincin. Yang jadi kendala di sini adalah ukuran mobil sebenarnya. Kalau pakai katana, pakai Jimny itu enak ya karena kecil, nyelam-nyelamnya gampang. Cuma untuk sebenarnya untuk ukuran Rocky pun masih tetap enak. Cuma untuk Land Cruiser ini jadi PR tersendiri, terutama kalau kita bawa roof tent di atas, PR banget. Oke. Oke, Bear. Oke. Tenang, Om. Ya. Joy, kodain. Depan lo, di depan malah di situ. Kasih tahu ke kiri ke kanan. Woi, kasih tahu. Iya, di depan sono, jauh-jauh. Di situ aja posisi Eri. Oh my god. Karena gue udah sempat lihat mobilnya Roy, gue jadi bisa orientasi trek lebih baik. Dan emang ban gue juga sedikit lebih tinggi dibanding dia, jadi ada keuntungan tersendiri saat gue melibas treknya. Come up! Thank you.
Topan tadi dia ada di depan, roda duluan. Dia kan enak Jimny itu nyempilnya kecil-kecil, kita harus cari-cari jalan yang di antara pohon karet-karetnya yang rada besar supaya VX-nya bisa muat, ketinggalan, nyasar. Boger bro, boger kecil ya tapi ya kecil tapi dalam nih, dalam. Jadi gua ya langsung ambil amannya itu, gua main double line. Oke. Okay. Gua kayaknya juga karena mobil kita berat-berat ya. Berat-berat. Jadi iya, depan abis ini ada yang namanya lumpur abadi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi kita lihat kayak apa. Oke. Okay. Oke. Okay. Mudah-mudahan aman. Mudah-mudahan. Double line. Kalau. Boger yang ini memang lebih kecil dan pendek, tapi lumayan juga buat mobil kita yang berat-berat ini. Kalau single line sih pastinya berat banget. Makanya kita langsung aja double line. Yoi.
Terus, dalemin terus. Kita istirahat sebentar di area yang agak lapang untuk masak-masak makan siang sambil diskusi tentang trek di depan itu seperti apa. Nasi pakai tuna, pakai kacang merah pol. Ayo, Ber. Setelah makan siang, kita lanjut lagi. Dan di depan kita ini pohon-pohonnya makin rapat aja, jadi memang harus pelan-pelan banget untuk mobil kita yang besar-besar ini. Dan benar aja, nggak lama ternyata di depan kita ada trek yang nyender-nyender. Makin jadi nih PR-nya, terutama untuk spotter. Harus benar-benar presisi, salah dikit, nyender, dan penyok. Aman. Kiri, kiri, ya, sip, lurus, 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 ya. Kanan, kanan, sip, oke, kanan lagi, sip. Terus, pelan, terus, terus, kanan terus, tar kanan, terus, 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 terus. Lurus, ya, kiri, ya, lurus,